Pagak TV Pancen Oye. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, saya Rita Inte saat ini berada di Matos. Ada acara Lions Club Amazing Peduli Sesama dengan logo Setetes Darah Untuk Kehidupan, sangat berarti. Di samping saya Presiden dari Lions Club. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya. Silakan perkenalkan diri, mengapa atau siapa Lions Club and then acara apa saat ini? Oke. Okay. Ya, saat ini Lions Club Malang Amazing itu mengadakan kegiatan donor darah. Bekerja sama dengan beberapa, dengan PMI, dengan Matos, dengan BMGK Muda. Nah, dalam hal ini begitu kita mengharapkan bagaimana masyarakat semakin peduli terhadap dengan masyarakat yang lainnya dengan cara mendonorkan darah mereka, karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan begitu. Kenapa kita adakan di Matos? Karena kami yang mengelola Matos ini anggota dari member kami begitu. Member kami, sehingga kita bekerja sama bagaimana agar bisa masyarakat bisa ikut berpartisipasi di dalam menyehatkan masyarakat yang lainnya dengan mendonor darah. Nah, kegiatan ini dalam rangka Hari Pahlawan yang akan kita jelang besok 10 November begitu. Ini bagian di dalam Hari Pahlawan. Kegiatan kami menyemarakan Hari Pahlawan seperti itu. Kegiatan ini kita adakan rutin dalam momen-momen yang lain. Nah, Lions Club Malang Amazing itu adalah Lions Club, klub sosial atau organisasi sosial yang ada di masyarakat, begitu, yang secara internasional kami ada di banyak negara. Dan secara internasional itu umur sudah 100 tahun lebih, begitu. Jadi kita rutin mengadakan kegiatan sosial, baik itu hunger atau memberikan makan kepada masyarakat yang membutuhkan, donor darah, terus kegiatan-kegiatan lingkungan, terus kegiatan dan banyak lagi kegiatan yang lainnya, goes to school untuk pendidikan dan lain-lain. Seperti itu kira-kira, Ibu Rita. Baik, Pak Sani. Terima kasih untuk penjelasannya. Pemirsa Pagak TV, inilah Lions Club, di mana Lions Club Amazing di Malang Peduli Sesama. Bersama dengan Pagak TV, saya Rita Inte dan Bapak Sani Kisit mengucapkan terima kasih. Silakan mengikuti Pagak TV dimanapun berada.